saat kesulitan belajar melanda, jadikanlah pantang menyerah sebagai pilihan yang utama. Selamat siang, saya Larsa Rama, senang sekali bisa hadir kembali dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional. Untuk kesempatan siang hari ini, kita akan membahas mata pelajaran sosiologi untuk tingkat SMA. Dan sekarang saya sudah bersama dengan salah seorang pengajar, kali ini dari SMAN 96 Jakarta. Beliau adalah Bapak Puji Raharjo. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah, bye. alhamdulillah, baik. Untuk kesempatan siang hari ini, materi kita akan membahas mengenai apa, Pak. Uh, untuk siang ini, kita akan... Mm -hmm. Coba bahas tentang lembaga sosial. Baik, mengenai lembaga, lembaga sosial. sosial. Itu betul. berarti akan ada banyak hal yang bisa dibahas di sini ya. Karena ini masalah sosial, masalah uh, masyarakat, masalah mm -hmm. orang bajak ba begitu oh, ya. Oh iya, ah, karena okay. ini hampir menyentuh semua kehidupan masyarakat tentang mm -hmm. lembaga ini. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Oke, okay. baik. Nanti untuk uh, para siswa juga bisa bergabung menghubungi kami di sini, di line telepon bebas pulsa kami di 0800 140 30 46 atau bisa juga melalui SMS. Pertanyaan diajukan di nomor delapan 0852 8386 8667 atau melalui Facebook di Televisi Edukasi. Baik, Pak Puji, sebelum lebih banyak mengupas atau membedah kisi-kisi ujian nasional untuk mata pelajaran sosiologi kali ini, kita ajak terlebih dahulu para siswa untuk menyimak sebuah tayangan yang satu ini. Lembaga sosial, atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan, salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia saat mereka menjalani kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah "social institution", namun "social institution". Juga diterjemahkan sebagai "peranata sosial". Hal ini dikarenakan social institution merujuk pada perlakuan mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa peranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Ya baik, tadi sudah kita simak bersama Pak, sebuah tayangan dan saya ingatkan kembali untuk sekarang ini kita akan membahas mata pelajaran sosiologi untuk tingkat SMA bersama Bapak Puji Raharjo. Baik, Pak Puji dari tayangan tadi bagaimana komentarnya? Kalau kita lihat dari tayangan tadi ya, uh -huh. itu ada uh, yang ditampilkan adalah lembaga keluarga yang pertama. Lembaga keluarga ini sebagai satu lembaga dasar uh -huh. di mana kehidupan masyarakat itu mulanya ya dari keluarga. Uh -huh. Karena kalau nggak ada keluarga tidak ada yang lain-lain kan kita. Kemudian juga tadi ada lembaga pendidikan, karena pendidikan ini sangat erat kaitannya dengan pembentukan kepribadian seseorang. Nah ini keluarga ya. E, di situ ada bertetangga yang baik. Ini juga ada lembaga politik ya, karena untuk kehidupan bernegara, mana masyarakat itu perlu diatur di dalam e, kehidupannya, maka ada sebuah lembaga politik. Ini lembaga ekonomi ya, ya tapi ini me Kemudian ini adalah lembaga agama, yang mana agama ini e, sangat hakiki dalam kehidupan manusia sebagai hubungannya dengan e, Tuhan. Dan terakhir ini adalah masalah ekonomi, ya. lembaga ekonomi yang kita tahu bahwa ekonomi ini tidak bisa mungkin lepas dari kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Oh, berarti benar-benar ada banyak hal yang bisa dibahas untuk kesempatan siang iya, hari ini betul, ya. Nah maaf. kalau begitu langsung saja Pak, kita mulai. Materi yang pertama seperti apa mengenai lembaga sosial ini? Baik. Kalau kita melihat ya. dari lembaga ya. ya pertama ini ada indikatornya adalah menjelaskan hakikat dan ciri-ciri lembaga sosial. Pada hakikatnya lembaga adalah sebuah bangunan uh, ide ya, ya ide ya. yang abstrak ya. ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya. Ada satu uh, pendapat lain bahwa satu lembaga itu adalah sekumpulan dari norma-norma mm -hmm. atau aturan-aturan yang digunakan untuk e, apa namanya memenuhi kebutuhan khusus dari manusia mm -hmm. apa yang kebutuhan khusus manusia tentunya setiap e, masyarakat itu yeah. punya satu kebutuhan yang mendasar yang sama mm -hmm. nah kebutuhan itu diantaranya ya tentu adalah keluarga mm -hmm. bagaimana dia hidup bermasyarakat berinteraksi karena masyarakat itu, intinya masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Kemudian juga tentang pendidikan. Karena pendidikan itu e, sangat penting di dalam kehidupan. Bagaimana satu kemajuan masyarakat itu tentunya adalah dari pendidikan. Kemudian juga yang lain-lain. Nah, untuk lebih jauh melihat itu, kita lihat e, soal yang ada di sini. Ya. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, terdapat anggota yang terikat secara batiniah dan informal. Ini mungkin kita garis, ini batiniah dan informal ya. Nah. Kemudian yang kedua adalah mempunyai simbol-simbol yang menjadi identitas lembaga. Nah, mempunyai simbol-simbol yang menjadi identitas lembaga. Di sini ada identitas dari sebuah lembaga. Kemudian yang ketiga, mempunyai usia yang sangat panjang atau super organis. Yang keempat, menjadi sumber kehidupan seluruh anggota masyarakat. Nah, dalam hal ini, mana pernyataan yang menunjukkan ciri-ciri dari sebuah e, lembaga sosial? Kira-kira yang mana nih ciri-ciri lembaga sosialnya ini? Yang ditanyakan adalah, ciri-ciri dari lembaga sosial. Mm -hmm. Ini adalah untuk mengingatkan tadi, yang pertama terdapat anggota secara terikat, batiniah, dan informal. Yeah. Nah, kemudian yang ini simbol-simbol, usianya panjang, mm -hmm. kemudian menjadi sumber seluruh anggota masyarakat. Mm -hmm. Nah, kira-kira mungkin Pak Pembersihan di rumah sudah siap-siap ini, siap Mbak Laras. Yeah. Nih. Jawabannya yang mana nih kira-kira? Yang dari 1, 2, 3, dan 4. Sekali lagi, ciri-ciri lembaga sosial, yaitu mm -hmm. adalah nomor dua uh -huh. karena di sini ada simbol-simbol uh -huh. dan nomor tiga yaitu usianya sangat panjang jadi jawabannya dua dan tiga dua dan tiga berarti jawaban itu adalah pada c uh -huh. ya dua dan tiga uh -huh. nah Why? kemudian soal berikutnya uh -huh. uh, dengan satu pernyataan yang sama uh -huh. pertama memiliki anggota yang terikat aturan secara formal Dua, mempunyai alat perlengkapan untuk mencapai tujuan. Tiga, mempunyai struktur organisasi yang terbuka dan stabil. Yang keempat, punya tradisi yang mengatur kegiatan hidup masyarakat. Ini juga masih menuju pada ciri-ciri dari sebuah lembaga. Nah, kalau kita lihat dari ciri-cirinya, maka yang benar jawabannya adalah kira-kira yang mana ini? Ya, yang nomor dua dan yang nomor empat. Karena jawabannya dua dan empat, maka Jawaban itu adalah pada D, ya pada D. Kenapa bukan nomor satu? Di sini ada bicaranya formal, karena lembaga tidak harus formal. Bisa saja dia terjadi secara informal, seperti keluarga kan tidak formal. Maka Jawaban nomor satu ini kenapa salah? Ya karena ini ada formalnya ini. Kemudian kenapa nomor tiga ini salah? Struktur organisasi terbuka stabil. Karena sebenarnya lembaga itu tidak harus berupa organisasi. Oke. Okay ya mudah-mudahan sampai di sini sudah uh, mulai uh, apa namanya bisa dicerna bisa dipahami ya tetapi iya. kalaupun mungkin nanti ada pertanyaan dari para siswa boleh ya Pak ya silahkan di, uh, ditanyakan ya pastinya ya, Pak tunggu, Puji dengan malah. nah dengan senang hati akan menjawab pertanyaan ya, dari para siswa kita tunggu ya. supaya banyak pertanyaan iya betul sekali dan untuk para siswa yang mungkin uh, tadi sudah di awal uh, belum menyiapkan Pak uh, alat tulis dan juga kertasnya segera siapkan karena setelah jeda berikut ini kami akan segera kembali lagi tetaplah di televisi edukasi televisi ya, Santun dan Mencerdaskan.